Berani kerana benar. I will never sell my soul and principles to Perikatan Nasional. Saya masuk politik untuk bersihkan politik. Saya ingin membina sebuah negara di mana seluruh rakyat Malaysia, tidak kira agama ataupun bangsa, bangga untuk memanggil Malaysia sebagai rumahnya dan untuk membinanya bersama. Saya lihat tuduhan-tuduhan yang dilakukan, kata seperti saya ni banyak aset, hidup mewah, which is, to be honest, ridiculous. It's a public document yang saya kongsikan. Sebelum ni pun dikongsikan di laman web SPRM. Saya tidak ada rumah yang mewah. Rumah saya adalah joint property owned by me and my parents yang dibeli sebelum saya masuk ke dunia politik pun atau menjawab jawatan yang berkhidmat dan juga menteri, iaitu pada tahun 2017.